Halo, jumpa lagi bersama gua Tom89 dari fontgraphy.tex. Jadi, di episode video kali ini, gua akan bagikan sedikit tips bagaimana sih cara membuat Instastory Instagram kalian menjadi keren menggunakan aplikasi Android. Nah, aplikasi yang saya gunakan di sini adalah Unfold ya. Kalian bisa download di Play Store atau di Apple Store ya, karena aplikasi ini juga berada di Apple dan Android. Nah, daripada basa-basi, langsung aja kita mulai ke video tutorial ya. Yang pertama di sini kita buka aplikasi Unfold dan biarkan dan tampilnya seperti ini. Ini ada menu marketnya ya. Jadi kalian bisa mendownload templates yang akan kalian gunakan. Di sini kita bisa membelinya menggunakan pulsa ya. Oke, ini kita skip. Lalu bagaimana cara membuat Instastory-nya? Sini kita tekan tanda plus. Kalian bisa kasih nama atau juga bebas langsung di create. Setelah itu, kita tekan tanda plus lagi untuk memilih template yang akan kita gunakan. Nah, di sini sudah banyak template. Di sini saya sudah membeli satu template yang menurut saya oke. Dan di sini saya mengedit video maupun foto ya sob. Contoh di sini kita akan mengedit video yang akan kita jadikan Instastory. Kita tekan. Nah, di sini juga kita bisa memasukkan seperti musik dan sebagainya. Oke, di sini kita bisa edit mikrofon. Makro fotografi kamera phone. Nah, di sini kalian juga bisa mengedit besar tag-nya, kalian tekan aja, tekan edit. Nah, kalian bisa pilih sendiri ya untuk phone-nya. Jadi untuk font dan warna kalian bisa pilih sendiri. Jika sulit, tekan down saja. Setelah itu kita klik save yang tanda ini, pilih yang story. Dan biasanya ini memakan proses yang lumayan lama ya sob, karena ini kan dalam bentuk video. Dan nanti saya juga akan membuat untuk versi fotonya ya sob. Oke sob, videonya sudah berhasil kita save. Langsung aja kita keluar, lalu kita bikin lagi di sini yang kosong. Kita bisa pilih, kemudian kita pilih untuk bagian ini ya, untuk bagian fotonya ya. Sini kita hapus dulu nih, kita hapus. Nah, di sini kita pilih foto yang akan kita edit. Nah, jadi di sini kita bisa memilih foto yang akan kita edit untuk jadikan Instastory. Contoh, kita cari fotonya, misalkan di sini ada Belegroom. Kan foto ini foto serangga. Nah, kita cari di sini makro foto. Makro. Makrofon. Ini makro with kamera phone. Jika sudah, kalian tekan yang kayak tadi yang tanda ini, terus pilih story dan biarkan prosesnya sampai selesai. Dan ini fotonya sudah berhasil kita simpan di galeri. Langsung aja kita keluar dari aplikasi Unfold-nya ya. Dan untuk hasilnya nanti akan saya sertakan di menu slideshow. Oke sob, saya rasa cukup segitu cara membuat Instastory kalian menjadi keren menggunakan aplikasi Unfold. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka video ini, klik tombol share jika merasa video ini bermanfaat, dan klik tombol subscribe jika kalian ingin berlangganan dan dapatkan update video terbaru dari fontgraphy.tex.
Podcast. Saya Tom 89 dari Pongrafi.tech dan salam jepret.